Berita sepak bola hari ini, Liga 1 menjadi liga termahal se-ASEAN. Umur 56 tahun, Kazuyoshi Miura menjadi pemain tertua yang masih aktif bermain sepak bola. Al Nassr dihukum FIFA. Selengkapnya, saksikan 4March Channel di video edisi kali ini. Selamat datang di 4March Channel, rumah bagi pencinta sepak bola sejati. Temukan berita terbaru di dunia sepak bola dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share 4March Channel, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia sepak bola saat ini dan pastikan semangat sepak bola dalam setiap berita. Berita pertama, datang dari Liga Portugal. King Kazu menolak pensiun. Sebuah peristiwa yang langka dan mengagumkan terjadi di dunia sepak bola. Legenda asal Jepang, Kazuyoshi Miura, secara resmi memperpanjang kontrak pinjamannya dengan klub kasta kedua Portugal, Oliveirense, di usia 56 tahun, pada Rabu, 12 Juli 2023. Meskipun detail tentang durasi kontraknya belum diungkap, King Kazu setidaknya akan bermain bersama Oliveirense hingga tahun depan. Miura, yang sering disebut dengan julukan King Kazu, telah menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda dengan dedikasinya yang luar biasa terhadap olahraga ini. Keputusannya untuk melanjutkan karirnya dengan Oliveirense adalah bukti nyata semangat dan ketekunan seorang pesepak bola sejati. FIFA dikabarkan telah menjatuhkan hukuman kepada klub Arab Saudi, Al Nassr. Al Nassr dilarang mendaftarkan pemain baru. Hukuman ini dijatuhkan setelah Al Nassr gagal membayar hutang bonus kepada Leicester City, terkait kesepakatan transfer Ahmed Musa. Pada tahun 2018-2020 performa Musa men-trigger bonus sekitar £390.000, yang belum dibayarkan sampai sekarang. Namun hukuman dapat dicabut dalam beberapa hari ke depan apabila Al Nassr membayar hutang tersebut. Sepertinya, hukuman tersebut tidak akan bertahan lama, karena Al Nassr dikenal sebagai klub yang kaya raya di Arab Saudi. Terbukti dengan bergabungnya sang mega bintang Cristiano Ronaldo, pada musim lalu. Teranyar Marcelo Brozovic diangkut Al Nassr dari Inter Milan. Beralih ke berita sepak bola dalam negeri. Jelang penutupan bursa transfer Liga 1 musim ini, Pratama Arhan dikabarkan akan bergabung dengan Persija Jakarta. Arhan dikecewakan Tokyo Verdy karena sangat jarang mendapat kesempatan bermain di kompetisi resmi. Pratama Arhan berseragam klub kasta kedua Liga Jepang itu sudah setahun lebih. Pemain 21 tahun ini telah bergabung dengan Tokyo Verdy tepatnya sejak Maret 2022 lalu, usai berpisah dengan PSIS Semarang. Dengan menit bermain yang sangat sulit didapatkan Arhan, ada kemungkinan Arhan segera bergabung dengan Persija Jakarta untuk menggaransi tempatnya di Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, serta Piala Asia tahun depan di Qatar. FIFA fokus berkoordinasi dengan PSSI dalam persiapan Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung 10 November hingga 2 Desember mendatang. FIFA menyatakan hingga kini PSSI secara resmi belum mengirim daftar stadion yang diajukan untuk Piala Dunia U17. FIFA akan segera melakukan kunjungan resmi ke Indonesia setelah PSSI menyerahkan daftar stadion yang akan digunakan. Hingga kini belum ada tanggal resmi mengenai jadwal inspeksi FIFA ke Indonesia. Semoga saja Piala Dunia U17 di Indonesia akan dapat sukses terlaksana, setelah sebelumnya batal menggelar Piala Dunia U20 karena isu politik penolakan Israel. Situs sepak bola Transfer Market menyebutkan jika Liga 1 sebagai liga sepak bola termahal di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi Liga 1 Indonesia disebut memiliki nilai pasar 75,99 juta euro atau setara 1,26 triliun rupiah. Hal itu berdasarkan nilai jual 18 klub Liga 1 saat ini, dengan Persib Bandung sebagai yang termahal dengan 5,83 juta euro. Di posisi kedua ada Liga Thailand, Thai League 1 disebut memiliki nilai 73 juta euro atau setara 1,21 triliun rupiah. Klub Buriram United menjadi klub termahal Thai League 1 dengan nilai jual hingga 10,50 juta euro, disusul Bang Pathum United dengan 8,93 juta euro.
sementara Malaysia ada di posisi ketiga. Liga Super Malaysia ditaksir memiliki nilai jual 53,74 juta euro atau setara 898 miliar rupiah. Itulah sajian berita di video edisi kali ini, dukung terus Four March Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, salam, olahraga.